Dan saya terfikir kata, macam mana saya nak hidup di alam barzah tak pakai cincin ni? Hidup di dunia tak pakai cincin 24 jam. Maknanya apa? Sayangkah tak sayangkah semua kena tinggal. Cuma nasib baik Allah suruh kita balut. Tapau. Suruh kapan? Kalau tak kapan, macam mana kita main tak pakai apa? Macam itulah kita balik. Bukan apa, takut hak urus jenazah tu tak sanggup, nak tanggung. Nak angkat berkeluar, tak bubuh apa langsung. Boleh? Ha, kemudian aurat dan sebagainya lah, itu hukum lah kan. Jadi kalau kita mai tak ada apa, balik tak ada apa, apa yang kita nak bawa? Nak bawa cincin tak boleh, nak bawa seluar kita sayang tak boleh, nak bawa kasut iPhone 8 kita pun tak boleh bawa, apa boleh bawa? Kalau Allah tidak bersama dengan kita, tak ada dalam hati-hati kita, apa yang kita boleh bawa? Hari ini kita tengok yang belarak LGBT tu, tuan-tuan. Saya tak tahulah, kot saya punya mata, mata pakai spek lah. Tak apa nak kelabu, tak apa nak cerah kan. Yang saya nampak video hak depan hantar, hampir 85% Melayu. Tik tu. Lebih kurang lah 80. Kalau 100 orang, 80 orang muka Melayu. Muka Melayu, tapi tak tahu dia Melayu mana. Tak tahu. Nampak macam Melayu Islam. Hak pakai tudung, confirm lah. Melayu Islam. Termasuk hak bawa apa ni, kotak, dipanggil apa, pelikat kotak kan, kotak macam spanduk, dia letak kat dada dia, dia lukis tak pakai, tak pakai coli dia pada tu kan, dia lukis gitu buh titik apa dia, dia tuntut untuk dia nak tunjuk puting dia dekat orang. Apa ni negara ni, aku nak tunjuk puting tak bagi, aku nak tunjuk puting. Melayu Islam tu. Tak tahulah, saya nampak lagu Melayu Islam. Lepas tu ada satu lagi dia angkat. Sex work is work. Apa dia tu? Yang tu tuan-tuan, Komango. Ingat Komango? Geng-geng ambiga apa semua ni, mereka duduk lawan lama lah. Apa Fernandez nak mati apa semua tu. Semua mereka duduk minta lama lah. Supaya kerajaan iktiraf pelacur sebagai pekerja seks. Jangan panggil pelacur, panggil pekerja seks. Sex workers. Tuan-tuan kalau perasan TV3 sampai hari ni, dia akan sebut pekerja seks. Siapa ajak mereka TV3 ni, kita tak tahu. Bukan baru ni, memang dari dulu. Dalam kita duduk bimbang, dalam kita duduk ceramah, pergi habak kat cikgu-cikgu, pergi habak kat budak-budak sekolah, jangan iktiraf pelacuran apa semua ni, jaga pelacuran apa semua. Tiba-tiba TV3 dia sebut pekerja seks, beberapa pekerja seks ditahan. Ni dapati mereka ni pendatang tanpa izin lah, permit apa akan main. Jangan tu lah, main permit melawat tapi bekerja. Kerja apa? Kerja kan tu. Depa ni angkat nak beritahu kata pelacur itu pekerjaan. Tu saya kata lepas ni kalau kerajaan iktiraf, dia masuk, dia pindahlah sikit apa dalam, dia panggil apa? Akta Buruh, Labor Act. Kemudian apa lagi? Sampai ke tahap depa ni, depa punya pendapatan bulanan depa boleh kena bayar lembaga hasil, bayar income tax. Lepas tu depa boleh carum dalam KWSP, depa boleh dapat sosu, elak kekal apa semua, mana nak beritahu kan? Sebab dia jantan, dia pergi buang, dia korek-korek, boleh jadi perempuan. Lama mana boleh pakai hak perempuan dia tu? Sebab dia bukan perempuan, dia jantan. Memang itu yang diperjuangkan oleh puak-puak liberal, puak-puak kapiak ni. Lama dah. Baru ni yang duk bawa tu semua tu, muka Melayu tak tahulah. Melayu Islam tak Islam, saya tak tahu. Tapi bila nampak muka lagu Melayu, selalunya kita kata Islam. Kalau betul dia dulu Islam, dia pernah Islam, macam dia tu kata, saya dilahirkan Islam, tapi saya tak pernah menganut Islam. Kawan-kawan dia ada main sekali pun tergelak dengar dia kata lagu tu. Dia tanya sebab apa gelak? Saya lahir Islam tapi saya tak pernah memeluk Islam. Melayu tu. Nama Melayu. Tu saya kata kita fail tadi tu.
Kita mungkin boleh azan, boleh qamat dekat anak kita. Tapi anak-anak kita termasuk kita, bila besar, kita dibesarkan dengan environment yang dah celaru cacah murbah kan ni tuan-tuan. Pakai osak habis. Walaupun kadang-kadang kita ni dilihat sebagai Islamik. Islamik. Tapi dalam hati kita, benak kita, kita mau anak kita satu hari jadi ni, jadi ni, jadi ni, jadi ni. Bukan, saya pun tak kata semua anak kita kena jadi imam, kena jadi imam tahfiz, kena jadi imam tarawih, kena jadi mufti, saya pun tak kata lagu tu. Tu kerjaya dunia, tak tepi. Apa kamu nak jadi, kamu jadi. Tapi yang kita kena takut, dia tak lepas azab kubur anak kita. Seperti mana kita takut kita tak lepas azab kubur, kita kena takut, kena bimbang anak-anak kita tak lepas azab kubur. Tu orang fikir kan tu. Macam mana anak you? Anak eh tak ada A, nampak gelap dalam masa depan dia. Nampak? Apa punya orientasi, oriented duduk dalam otak kita ni Allah buat kebal. Macam the end of the world lah bila tak pass SPM. Lepas tu dia pun duk fikir macam mana aku nak buat dengan hang ni. Hang pun tak ti, itulah mak suruh ni tu. Tolong mak bersihkan bawang, kurang-kurang boleh tolong aku menjaga. Buat laksa apa tepi jalan. Tak apalah, mak hang siap-siap minggu depan mak hantar ambil sekolah pondok. Hei! Hak tak lulus tu hantar sekolah pondok. Nampak? Mentaliti apa? Kita lah yang membina masyarakat yang macam ni tuan-tuan. Lah kali, siapa kena marah? Mudir tu, pengetua sekolah pondok tu lah. Ustaz. Ustaz, saya, kami ni main hantar anak kami kat ustaz. Nak suruh ustaz didik dia. Jadi macam ustaz. Mumbui dia main marah kat ustaz tu pula dah. Waktu ustaz ni kata, makcik, kak. Panggil makcik marah lah. Panggil kak. Kak, saya terlupa anak kak umur berapa tahun. Anak kak masa fail SPM tu sebut tu fail SPM masa tu umur 17 lah 18 lah tahun ni duduk dengan ustaz setahun tak ada apa pun, tak nampak apa, tak bagus pun dulu tu lah. Anak kak tak pass SPM, kak hantar mail kat saya umur 17 tahun, tahun ni umur dia 18 tahun, setahun saya kak duduk dengan saya, kak kata saya tak pandai ajak untuk dia jadi macam saya. Anak kak duduk dengan kak daripada beranak duduk dalam perut kak lagi sampai umur 17 tahun, anak kak jadi nama kata sampai tak pay SPM, kak nak kata saya juga kah? Bila anak dia mengaji sekolah agama lari, bila masuk tahfiz lari, dia tak boleh, dia dia punya grade apa hafal dia apa semua rendah. Jangan duk pergi bubuh pelengkoh dia suruh buat benda-benda tu. Dan bila tak boleh, jangan salahkan madrasah, jangan salahkan sekolah-sekolah pondok, sekolah agama. Nampak? Kita punya mentaliti, bila tak pas sekolah akademik, sekolah agama. Allahuakbar. Saya tak tahu nak sebut lah. Kita pandang sekolah agama ni macam, tapi bila orang kata kat Islam, oi, kata kat Islam, biadab dia ni untuk hina Rasulullah. Itu saya kata tadi, Islamik, tapi tak yakin dengan Islam. Islamik, tapi tak nampak awaluddin ma'rifatullah. Islamik, tapi tak mengutamakan kubur, siksaan kubur yang kita minta Allah jauhkan. Islamik, tapi tak pernah rasa takut kalau anak dia tak lepas hisab dan masuk neraka. Yang dia takut apa? Anak dia nak kerja apa? Nanti tak, kalau anak dia tak kerja, bulan-bulan tak ada tambahan lah. Abang dia dah duk bagi dah lah kerja apa aja dekat Maidin tu. Boleh lah RM50 sebulan. Tu pun dia pun duk tani lah. Dia bagi RM50, dia duk tani. Kan? Itu hak kak tu okey sikit cikgu. Boleh lah bagi RM100, nak bagi banyak-banyak pun. Anak dia dah RM18. Yang ni tak tahu tak dapat apa ni. Apa ni? Mak apa lagu ni? Bapa apa lagu ni? Allah kirimkan anak pada kita sebagai amanah. Dia bukan milik kita, dia tetap hak milik mutlak Allah, bukan hak milik kita. Dan kita bertanggungjawab sepenuhnya untuk membentuk anak kita supaya kenal Allah terlebih dahulu segala-galanya. Allah is everything.